Hai guys, assalamualaikum. Saya Zuri Rahman. Okey, dalam cerita Inikah Dikatakan Cinta, saya memegang watak sebagai Mazhar. Mazhar ni karakter dia berlainan sangat dengan sebelum-sebelum ni. Ketara sekali dalam cerita ni, dia susah sangat nak senyum. Kalau korang nak tahu selebihnya, korang kena saksikan cerita ni dan akan ditayangkan di Salam HD. Okey, yang penting sekali, tiga kali dah. Korang kena subscribe channel AIDA Production sebab korang boleh tengok cerita-cerita yang sebelum tu dekat situ. Okey, assalamualaikum, bye. Hai, assalamualaikum. Saya Zaki Azman, memegang watak sebagai Firdaus. Dan cabaran untuk watak kali ni sangat berat bagi Zaki. Dia seorang yang penyayang dan dia twist ke seorang yang ganas dan dia psycho sikit lah. Dan jangan lupa saksikan drama Inikah Dikatakan Cinta di saluran Salam HD. Dan jangan lupa subscribe YouTube AIDA Production. Action. Apa kau buat kamera? Ha? Apa ni kau? Apa kau buat kamera? Mia, bawa Mak masuk bilik sekarang. Kemas baju. Aku nak bawa Mak balik rumah. Sekarang! Mazhar, kau dengar sini. Selama ni, aku tak pernah masuk campur urusan kau dengan Mia. Ha? Aku nak kau ingat sikit, aku ni masih apa Mia? Saya tahu, Mak. Walaupun siapa dia, dia masih isteri kau. Ha? Kau kena layan dia macam manusia. Masalahnya, bang. Saya tak pernah pun layan dia macam binatang. Tapi kau dera dia macam binatang. Kau faham tak? Ha? Kau dengan isteri baru kau, jadikan dia kau bukul. Ya, tak apa. Habis pun situ, eh. Habis start dulu, cekap balik. Alright. Ambil dulu situ, eh. Aku dah pergi satu yang dah tu. Dia punya lagi tu dulu. Lalu tadi. Kita dah dapat job. Pergi hari ni, ya. Dapat job, dapat. Kebele, kebele. Kabele. 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 Tak apa ingat sana. Oh, payung. Haa, sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Pagi ni alhamdulillah, doa yang dah baca. Kita pun nampak perjalanan kita cantik jauh hari ni. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Gimana ni sabar tapi ai? Maximal kan? Itu dah apa? You cakap senang lah. Tapi I yang harap sini. Tahu sini. I ni orang lain antara you, Mia dan Mak Mia. So you nak I hantar you balik rumah balik? Yeah. Yeah. Mungkin tu lagi baik. I pun tak tahu lepas ni apa lagi. Jadi mana I tahu tu buang? Sama tu Mak. Mana Mak tu? Kira tu. Kalau I tahu eh. Kau tahu tak? Dia tak ada, tak ada. Tak
Kemana mak dia datang? Oh iya, bawa dulu. Saya dah tak faham buat ni. Kenapa tiba-tiba mak dia muncul kat sini? Saya tak tahan lagi macam ni tau. Weh, 36, 37, 38. Kali 38? Thank you.
Kak, kan? Dia terima dulu lah. Dah menghajar, nak bagi tahan. Nah, dia ambil sini. Dia tahu sini. Oh, ini patah balik sini kan, sudah buang sini kan. Kita datang. Datang. Berarti sini. Sini. Cekak sini. Oh, tolak anak ke. Bagi dia sana. Mana yang ni aku biar lah. Kita pergi semua kan. Biasa lah aku pun sini. Tengok sini dulu. Ya, boom. Sini. Nanti kita balas ni ya. Eh? Eh, gitu. Eh, aku nak panggil sini. Tu, angkat. Pada tinggi. Pada tinggi, kita guna rendah dia tu untuk dia. Angkat dia. Angkat. So, dia angkat dia turun bagi. Ini. Dia tak pergi remuk, dia tipu dia. Buat sesuatu. Sebelah ni ya. Sok. Satu je. Mana weh? Ha? Dia bagi sekali je. Nah, sekali je. Itu pun kecil tak? Sebab dia tahu. Ha, sebab dia tak boleh banyak. Tak apa, aku bagi kat ni. Bagi dua dah, perut. Dia kena sikit ni. Jadi tu ni. Sebab dia rendah tu dia, tak mahu. Sop. Dia bagi, sop. Kita main shot tu. Okay. Dua je lah. Muka nak perut lah. Haa, muka perut. Tapi jangan hitam. Betul. Sampai tahap macam tu. Ha? Fikirlah tengok. Apa? Kalau betul, kalau dulu abang jaga dia dengan baik, takkanlah dia liar sampai tahap macam ni. Pasal benda dulu kau tak pandang, okey? Sekarang ni aku nak kau ceraikan dia sebab aku tak suka kau hambakan dia kat rumah ni, kau faham tak? Saya takkan ceraikan dia. Saya takkan ceraikan dia. Kau fikir sikit. Ha? Kalau kau tak boleh jaga perasaan dia, kau jaga sikit perasaan. Oh, tu mak aku!
Mak, abang perasan saya macam mana? Ha? Ingat saya dah tahu. Ha? Yang abang dengan mak nikahkan saya dengan Mia. Ha? Untuk lepaskan tanggungjawab abang dengan Mia. Abang dengan mak dengan Mia sama je. Penipu! Kurang ajar tahan. Masuk. Alright. Action. Apa kena dekat Mia? Ha? Apa kena dekat Mia? Masa? Mia, bawa mak masuk bilik sekarang, kemas baju. Aku nak bawa mak balik rumah sekarang juga. Cepat! Masa, bincang dia yuk. Kau dengar sini, ya. Aku tak pernah masuk campur urusan kau dengan Mia sebelum ni. Tapi aku nak kau ingat sikit. Aku ni masih apa dia? Saya tahu, bang. Walaupun siapa dia, dia masih isteri kau dan kau kena layan dia macam manusia. Ya, saya tahu masalahnya. Saya tak pernah layan dia macam binatang pun. Okey. Jalan. Tapi kau dera perasaan dia, kau dengan isteri baru kau jadikan dia hamba, kulit batak kau. Kau tahu tak? Ha? Eh, dia tu bukan binatang, ada perasaan. Okey. Apa lah? Binatang. Apa perasaan saya macam mana pula? Ha? Kalau ada rombak masyarakat ke rumah ni, takkan saya nak tengok saja, bang? Fikirlah sikit. Eh, aku dah lama fikirlah. Pasal masyarakat tu aku tak tahu sebab dia dah bersumpah dengan aku. Dia takkan buat. Bang, cik. Orang yang buat dosa ni, bang. Memang suka bersumpah, bang. Ha? Memang suka bersumpah. Sumpah? Ya, aku jaga dia balik. Boleh lah. Kalau betul dulu abang jaga dia, takkanlah dia jadi liar sampai macam tu. Kisah dulu kau tak payah cerita. Sekarang ni aku nak kau ceraikan dia. Aku tak suka kau kulit batalkan dia kat rumah ni. Kau faham tak? Saya takkan ceraikan dia, bang. Kalau kau tak fikir pasal Mia, kau boleh cerita sikit. Kalau kau tak boleh fikir pasal Mia, kau fikir sikit pasal anak orang tua tu. Mak aku! Mak, kami perasaan ni. Ingat saya tak tahu. Abang dengan mak nikahkan saya dengan Mia untuk lepaskan tanggungjawab abang dengan Mia. Ingat saya tahu. Abang dengan mak dengan Mia sama je. Penipu semua tu. Kau cakap mak penipu. Kau ajar! Peluk! Action. Hey, tapi kau layan dia macam
Jaga perasaan dia. Kau jaga perasaan dia. Okey. Alright, sampai. Oi. Action. Tapi kau jaga perasaan dia. Kau dengan isteri baru kau, ha, jadikan dia sebagai bata kau beri. Kau ingat dia apa? Binatang ke tak ada perasaan? Aduh. Abang, apa ingat? Apa ingat saya apa? Saya tak ada perasaan. Abang cuma fikir dia. Kalau ada orang buat maksiat kau abang, takkan kau tengok saja? Ha? Abang pernah fikir tak? Aku dah lama fikir lah. Pasal maksiat tu aku tak pernah tahu. Sebab dia dah janji dengan aku takkan buat. Orang yang buat dosa memang suka bersumpah. Ha? Itu je cara nak cover diri dia. Lagi pun apa? Pasal benda tu kau tak payah cakap. Aku dah lama tahu. Kau dengar sini ya. Kalau dia boleh buat kau jadi laki dayus, aku cabar kau. Aku cabar kau, kau ceraikan dia. Biar aku ambil tanggungjawab ni, aku jaga dia balik. Kau cakap balik. Abang cakap balik. Kalau betul dulu abang jaga dia dengan baik, takkanlah dia jadi liar sampai macam tu bang. Kau tak payah nak ungkit kisah lama lah. Sekarang ni aku nak kau ceraikan dia. Sebab aku tak suka kau hambakan dia kat rumah ni. Saya takkan ceraikan dia bang. Kalau kau tak boleh jaga perasaan dia, aku jaga sini. Mak aku! Mak apa? Habis ini? Ingat saya tak tahu bang. Abang dengan mak nikahkan saya dengan dia. Untuk abang dengan mak nikahkan saya dengan dia. Untuk lepaskan tanggungjawab abang dengan mak. Ingat saya tak tahu mak. Abang, mak, mia, sama je beribu! Wajar! Okay, okay. Alright. Okay, kita ambil Mia, bawa Mak masuk bilik, kemas baju. Aku nak bawa Mak balik rumah sekarang, cepat! Masa? Masa tak ada duit. Tak, okey? Dia takut dia makan. Dia nak Mak dia dulu. Haa. Sekejap ni. Sekejap ni. Haa, ni Mak yang doi dulu. Haa, barang-barang dagangan. Haa. Action! Aku tanya kau buat apa kat Mia? Masa? Mia, bawa Mak masuk bilik, kemas baju. Aku nak bawa Mak balik rumah sekarang. Cepat! Masa? Bincang elok-elok. Cuma. Haa. Okay. Angkat, okay? Kita ambil tahu, Sam. Action! Hey, kau dengar sini. Aku tak pernah masuk campur urusan kau dengan Mia sebelum ni. Tapi aku nak kau ingat, ha? Aku nak masih apa dia! Saya tahu, bang. Hey, walaupun siapa dia, dia masih isteri kau. Dan kau kena layan dia macam manusia! Masalah, bang. Saya tak pernah mulai dia macam binatang pun! Tapi kau jerok perasaan dia! Ha? Kau dengan isteri baru kau, buat dia macam boleh batal kat rumah ni! Kau ingat dia apa? Ha? Binatang! Tak ada perasaan! Habis perasaan saya... Habis perasaan saya macam mana tu? Ya, apa fikir tu? Kalau ada orang buat maksiat ke rumah ni, takkan saya nak tengok saja, bang? Apa fikir tengok, bang? Aku dah lama fikir lah. Pasal maksiat tu aku tak pernah tahu. Sebab dia dah janji dengan aku, dah bersumpah tak akan buat. Orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Orang yang berdosa. Yes. Okay, right, sama. Alright. And action. Orang yang buat dosa memang suka bersumpah, bang. Itu je cara nak cover diri dia, bang. Lagipun, lagipun tanya adik abang pun. Lepas adik abang pun cakap balik. Kamera. Okay. Oi.
Aisyah. Orang yang buat dosa memang suka bersumpah. Tu je cara dia nak cover diri dia. Lagi dia pun, dia bukan dia abang. Kau dengar sini ya. Pasal benda tu kau tak payah cakap. Aku dah lama tahu. Ha? Kalau dia boleh buat kau jadi lelaki dayus, aku cabar kau, aku ceraikan dia. Biar aku ambil tanggungjawab ni, aku jaga dia baik. Abang cakap tadi, kalau betul dulu abang jaga dia dengan baik, takkanlah dia jadi liar sampai tahap macam tu. Oh, jangan mungkin. Pasal benda lama kau tak payah ungkit. Sekarang ni aku nak kau ceraikan dia sebab aku tak suka kau jadikan dia hamba kat rumah ni, kau faham? Saya takkan ceraikan dia, abang. Kalau kau tak boleh jaga perasaan ni, kau jaga perasaan orang betul tu. Mak aku! Mak, habis tu saya ingat saya tak tahu. Abang ni, mak, nikahkan saya dengan dia untuk lepaskan dengan doa abang ni. Abang, mak dengan Mia sama ya? Penipu! Wajar! Kak, dah fikir tadi aku tak kena dia buat dosa. Ayah sudah lepas. Bang, orang ni buat dosa, bang. Betul eh? Memang suka bersumpah, bang. Itu je cara dia nak cover diri dia. Memang suka bersumpah, bang. Itu je cara dia nak cover diri dia. Dan dia bukan adik balik abang pun. Lagipun dia bukan adik abang, adik kandung. Tak, bukan adik abang pun kan? Kira pada Mazhar, aku dah fikir tapi aku tak percaya dia buat pasal. Oi, action. Masa maksiat tu aku tak tahu. Sebab dia dah bersumpah dengan aku, dia takkan buat. Orang yang buat dosa memang suka bersumpah. Itu je cara dia nak cover diri dia. Lagipun dia bukan adik abang. Pasal benda tu, kau tak payah cakap. Aku dah lama tahu. Kalau dia boleh buat kau jadi lelaki dayus, aku cabar kau. Aku cabar kau, kau ceraikan dia! Biar aku ambil alih tanggungjawab ni. Biar aku jaga dia balik! Abang cakap apa? Kalau betul dulu abang jaga dia dengan baik, takkanlah dia jadi liar sampai tahap macam ni. Pasal benda lama, kau tak payah nak okey baliklah. Sekarang ni, aku nak kau ceraikan dia sebab aku tak suka kau hambakan dia kat rumah ni. Saya takkan ceraikan dia. Kat, okey. Okey. Bagi dulu ni. Okey. Ah, kita mikir je tu. Okey. Takkan lepas apa? Aku lah yang kena. Siku lepas baru dia. Nampak muka? Tengok. Tak dapat siku. Siku atas. Muka ni. Siku. Off. Enter. Off rip. Lagi. Okay. Come on. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Going. Action. Cut. Action. Tak ada protek kan belakang tu. Don't forget. Okay. Bagi yang mula. Try.
Okay. Ah, tu. Ambil bawah je ke? Ambil daripada bawah. Mana dah lepas.